T yang kedua untuk memudahkan kita untuk mengurus sales team kita dengan lebih mudah adalah kita perlu setkan target yang jelas untuk mereka. Mengapa perlu ada target yang jelas? Supaya mudah untuk kita membantu mereka untuk set hala tuju dan juga matlamat yang perlu mereka capai. Itu yang pertama. Yang kedua, memudahkan kita untuk measure performance mereka, sama ada mereka perform ataupun tidak. So mereka pun tahu mereka perform atau tidak sebab targetnya telah diset ataupun diberitahu lebih awal dan perkara itu telah difahami dan jelas di antara kita dan juga mereka. Seterusnya, measure tersebut boleh juga digunakan sebagai cara untuk kita memotivasikan mereka. Sikit je lagi, tiga je lagi. Target bukan sahaja boleh digunakan sebagai measure mechanism tapi juga boleh digunakan sebagai motivational tool untuk kita memberi semangat untuk team members kita.